kita sumber bencana itu. Gulai asam padi. Nah, pada kesempatan kali ini kita saya akan ditemani oleh seseorang ini dia. Nih. Ibu negara ya. Nah. Asam padi ikan tongkol. Asam padi ikan tongkol. Tongkol, ya, ikan tongkol. Ini bahan-bahan bumbunya. Ya. Nah, ini kita racik sedemikian rupa, tidak banyak, agar habisnya satu kali makan. Jadi satu ya, sedikit ya. Aja. Ya, bumbu-bumbunya apa nih? Ini bawang putih ya? Ya. Bawang putih, bawang merah. Terus kita kasih kunyit ya? Kunyit. Jahe. Nah, ini terus, ini tambah lagi nih asam kandis. Asam kandis ya? Asam kandis ini khas, rasanya khas. Terus ada daun? Jeruk. Daun jeruk. Terus untuk asam yang lain adalah tomat. Kita pakai dua tomatnya. Dua sama ini daun ruku-ruku. Daun ruku-ruku nanti akan saya fotokan, akan saya videokan daunnya yang asli tumbuh gitu ya. Dan oh, yang kalau ada. Ya, itu kalau ada opsional. Ya. Akan lebih terasa nikmat gitu. Sama ini kalau ada. Ini kalau ada. Ini yang membedakan dengan di tempat lain. Ini namanya adalah daun salam Aceh. Daun salam Aceh ini wangi. Wangi. Akan menghilangkan aroma amis. Kemudian ada rasa khas sekali ya. Jadi kalau kita makan itu ingin nambah. Terus kita juga ini biasanya garam ya. Terus ini penyedap, tapi yang bagus penyedapnya kaldu ayam ya. Ada nanti kasih gula sedikit. Nah, biar lebih gurih lagi tambah gula. Sedikit. Orang Padang kurang suka ya. Cabai. Oh ya, ini cabai ya. Cabai. Ya cabai. Ya namanya padai. Padai itu pedas artinya. Harus pedas ya. Pedas. Tapi kita pedasnya bukan pakai rawit, tapi pakai cabai biasa. Cabai keriting. Apa lagi? Kita blender. Nah, ini apa nih? Oh, ini akan saya campur dengan nah, kacang. Dicampur dengan kacang panjang nih, ya. Kacang panjang yang pendek ya, karena sudah dipotong-potong. Lihat nih. Tongkolnya nih. Nih tongkolnya nih. Tongkolnya cukup segini, satu ekor. Agar sekali makan habis. Besok ganti lagi. Nah, kenapa gulai asam padi ini? Karena dia cara membuatnya praktis. Kemudian dari sisi kesehatan, dia tidak pakai santan, tidak ada lemaknya, tidak minyak, tidak ada minyak, segar. Segar ya. Jadi ketika masuk dalam mulut itu, rasanya tubuh itu menerima dengan baik. Rasa asam, manis, pedas, seimbang. Ada juga makanan yang di mulut sudah mulai, aduh ini kok lemaknya tinggi ya, kolesterolnya tinggi ya, nah gitu. Nah, sekarang kita coba blender bumbu. Eksekusi ya. Nih. Bumbunya usahakan halus. Masukkan cabai dulu ya. Boleh ya. Cabai dulu. Kalau bisa dipotong-potong. Nih, usinya kuat ini. Terus ini masukkan semuanya. Semuanya masuk. Kecuali asam kandis sama daun ini ya. Nih, masuk aja nih. Apa lagi? Tomat. Tomat. Ini sudah dicuci. Semuanya sudah dicuci. Tomatnya bikin gurih. Ini bikin gurih, bikin kental, warnanya juga indah, bagus. Iya kental kuahnya. Dan untuk kesehatan bagus. Kata orang kalau yang prostat ini bagus ini. Dan bagusnya itu ketika sudah dimasak. Jadi tomat itu kalau untuk penyakit tertentu, dia lebih bagus dimasak. Ya, kasih air. Kasih air ya. Kita juga pakai air yang bersih. Di saring dulu ya. Oke. Seperti saja ini lebih praktis. Ini masakan praktis.
langsung kita tuang. Masuk daun jeruk dan asam kanis. Warnanya bagus karena tomatnya. Terus boleh kita kasihkan apa? Krep. Terus kaldu yang kering. Ini sudah dicuci, nanti ketika akan makan ini boleh dikeluarin. Ya, daun-daun boleh dikeluarin biar bersih. Ya, masukin aja dulu teman. Cukup nih, banyak kan. Ini daun ruku-ruku dia hancur. Oh, jadi tidak. Kartu sekali, cepat ya. Sudah mendidih. Sudah mendidih. Sudah mulai mengental. Wah, sudah mulai mengental nih, jatuh. Kelihatan ya? Nah, terus baru kita masukin ikannya ya, kita masukin. Nah, lihat dulu. Ya. Kita tahu bukan ikan. Ikannya kita masukin. Ya. Oke, kantong kol. Kantong kol. Jangan salah ngomong ya. Kantong kol segar. Ya, satu ekor sedang. Ya. Satu, dua, tiga. Ini sebentar lagi kita masukin kacang. Sebetulnya kacang dari banyak rumahnya kita sudah tahu rasanya. Bukan. Sepertinya sedikit lagi garamnya, sedikit lagi ya. Ya. Untuk memastikan kita coba ini begini aja ya. Titit. Oke. Apa ya? Tapi tergantung selera. Ada orang yang gak suka terlalu banyak garam. Kalau saya lebih suka yang berasa. Itu lagi ya. Kalau saya tambahkan ini. Apa ini? Yaitu jeruk lemon. Kenapa? Agar ada rasanya tambah lebih segar lagi. Asam itu betul-betul terasa. Jadi asam dan padanya itu betul-betul terasa.
kol. Ala. Kacang panjang. Ala. Ala Zul. Jadi kalau perlu mantap pun ya. Nah sini kita masakin kalau mau, oke? Okay? Thank you. Agar semua tahu yang manakah itu pohonnya salah Aceh. Ini dia, ini. Oke. Okay. Ini seperti ini dia, nungguin. Yang berminat akan saya kasih di sini ya. Boleh nih, ini masih bisa dijadikan tanaman baru. Oke, sekarang kita lihat daun ruku-ruku. Itu dia. Kalau daun ruku-ruku ini boleh ini. Tinggal sini, tapi karena sudah tua daunnya mulai mengering. Nah, kalau mau tinggal ambil ini, ditaburin, tanam, tumbuh deh. Oke. Okay?